rasanya gimana, Bang? Kok tadi ini ya? Makanku. Tangannya ngerasa gimana? Iya, merinding, tapi bukan merinding. Lama-lamanya, Mas. Di kalau di muka tadi Di anget atau muka gimana? anget. Bapak tahunnya hari apa sih? Apa? Oh, tahun harinya. Aku Rambu. Rambu apa ya? Bukan Kliwon sih kayaknya, Mas. Ya kalau aku sih ngerasainnya ini kayak mungkin dari buyut ya, jadi kayak ada yang jagain. Oh ya. Feelingnya tuh ini suka pas gitu. Kalau lagi fokus ya, suka kalau lagi feeling nggak enak tuh pas kebetulan gitu loh. Selalu ngerasain kayak gitu. Ya, kayak kita dibohongin atau apa gitu loh. Jadi kayak wah gue dibohongin nih, kayak feeling ini gitu. Kalau Ten Rumpu itu orangnya santai kan, tapi kalau udah di gimana ya, kalau aku lihat nih kalau misalkan disakitin, kalau sampai nangis yang bales itu bukan Mbak, jadi kayak ada raga orang tuh kayak punya kodamnya gitu loh. Terus tiba-tiba orang itu terjadi atau apa gitu. Jadi orangnya ya gampang legowo lah, ikhlas. Cuman udah sakit nanti yang bales bukan kamu yang bales, tapi kayak Dokter. pendampingnya gitu loh. Makanya tadi ngerasa merinding kan. Itu tuh langsung, deket aja langsung. Oh gitu. Aku sendiri tanganku ngerasa kayak disetrum. Gitu. Soalnya aku ngerasain kalau orang yang punya batu kayak punya indigo lah kayak gitu sedikit gitu, cuma nggak diasah lagi, jadi suka ngerasa aku ngerasain kau kalau yang ada punya kelebihan juga dari kecil tuh kayak nyetrum. Tadi akunya ngerasa nyetrum, nah itu aku transfer energi. Aku sih nggak diasah lagi. Enak ya sampai agak tidur sejenak ya, Iya, ya aku tiduran. nggak apa-apa. Jadi buat ngebuka aura juga Mbak, kalau aku tadi. Mas bisa lihat rupanya enggak? Kalau rupa, Oh, sorry. iya, Dia takut. kayaknya ibu ya, lihat gitulah kayak, kayak kebayang. Ya kayak serupa kayak kamu juga, maksudnya mirip gitu. Mau gitu kan, sedang lah perawakannya, nggak gemuk banget tapi sedang, orang lama buyut lah, buyut yang udah ini banget. Nggak apa-apa sih, makanya mbak badannya wangi jadi banyak disukain sama makhluk yang ini, tapi mbak harus bisa ini, makanya makanya selalu maaf ya kayak mau udah deket jadi terus kayak gagal gitu. Nah, itu mbak harus tinggal mbak bisa ngelawan diri mbak sendiri. Jadi kayak orang udah klop, dia udah deket, kayak dibikin ini lagi gitu, karena
ada yang suka sama lo tapi bukan wujudnya ini gitu loh. Makanya mbak Oh. gitu, mbak kalau bisa do mau tidur berdoa dulu, mau apa kayak kasur di beberes dulu, dikebutin dari apa ya sesuai keyakinan sendiri. Di inilah kayak di ini garam ujung-ujung terus dibersih. Kalau enggak, kalau orang Jawa kan pakai benglai ya, terus tidur kalau bisa. Kalau memang kan kadang cewek lebih ini ya vulgar kalau tidur ya pakaian selimut, karena kayaknya ininya ini banget, senang banget gitu biar ketutup gitu loh, walaupun kitanya emang serba dibuka tapi ditutup gitu, jadi biar nggak ini. Kalau lagi apa ya maksudnya, ya itu kan namanya bawaan ya, entar juga ke selama lama ke asah sih, asal kalau kita lagi fokus itu fokus. Apa? Enggak apa.